Menjelang hari suci Nyepi, puluhan ogo-ogo di Lumajang telah dibuat untuk diarak keliling desa. Tradisi arak-arakan ogo-ogo diikuti warga di 3 kecamatan. Sementara itu, ogo-ogo atau patung raksasa tersebut sebagai simbol keburukan yang mana setelah dilakukan pawai, patung ogo-ogo bakal dimusnahkan dengan cara dibakar. Halo, tes. Sejumlah patung raksasa atau ogo-ogo berbagai karakter dan bentuk sudah selesai dibuat. Di Lumajang sendiri, proses pembuatan ogo-ogo dilakukan di sejumlah titik desa, salah satunya di Pura Mandara Giri Semiru Agung di Desa Senduro. Patung raksasa ogo-ogo ini proses pembuatannya membutuhkan waktu 1 minggu hingga 1 bulan, di mana satu patung ogo-ogo bisa menghabiskan biaya 2 hingga 3 juta lebih. Di tempat ini, ogo-ogo dibuat dari bahan ramah lingkungan. Rangka bambu dibentuk menjadi berbagai karakter, kemudian dilapisi kertas bekas wadah semen dan diwarnai sedemikian rupa sehingga karakter ogo-ogo terlihat nyata serta lebih hidup. Setelah ogo-ogo jadi, selanjutnya akan diarak keliling desa total terulang. Setelah ogo-ogo jadi, selanjutnya akan diarak keliling desa. Total terdapat 3 titik kecamatan di Lumajang yang mengikuti tradisi pawai ogo-ogo. Ogo-ogo sendiri menjadi simbol energi negatif bagi umat Hindu yang akan dimusnahkan dengan cara dibakar dalam prosesi Tawur Agung Kesanga sebelum umat Hindu melakukan tapa brata penyepian. Oh, proses pembuatan dari awal kurang lebih sebulan lah ya, kurang lebih sebulan. Dan ini temanya Ramayana, ini Ravana, dan ini Rama, pas dia perang, dimurka menjadi seperti ini, kepalanya menjadi pertama. Tangannya pertama tidak perang, tapi tetap kalah dengan yang ibunya Sri Ramayana. Temanya Ramayana. Apa kalau dari bahannya pakai apa? Kalau bahannya dari bambu yang diirat, nanti kemudian kami anyam itu, selesai itu dikasih kertas sama kanji. Lepas itu sedikit didempul kayak plamir itulah. Rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi di Kabupaten Lumajang sendiri akan dipusatkan di Pura Mandara Giri Semiru Agung di Kecamatan Senduro, Lumajang. Yongki Nugroho, JTV.